Ada berapa mode? Ya, untuk mode yang lain kalian tinggal mencet aja langsung ke sini, ke atas. Ya, ini ada 30 mode, kalian bisa pilih sendiri. Ya, ada coba pakai mode yang lain. Ya, tinggal pilih saja. Ini ada lagi di sini. Halo guys, jumpa lagi di channel ini Miniatur Bis Jandrok Banjarnegara. Nah, kali ini kita mau review Miniatur Bis SCM Trans Patosai memakai telat Pianika ya. Jadi nanti kita kontrolnya dari HP guys ya. Miniaturnya seperti ini. Untuk harganya sendiri miniatur seperti ini harganya cuma Rp550.000. Bisa dibeli di Shopee, Tokopedia, Lazada atau juga Bukalapak ya. Untuk pemesanan langsung aja klik di deskripsi di bawah ini udah ada linknya guys ya. Ya kita langsung aja coba tes brasurnya memakai aplikasi yang ada di HP kalian guys. Ini aku kebetulan pakainya HP Android, jadi kita pakainya downloadnya telat brasuri Pianika Alshifa gitu ya. Ya kita coba sambungin dulu mini telolet yang ada di HP ini ke miniatur bis yang di sini guys ya. Kita yang pertama kita setel dulu dari miniatur bisnya. Untuk pembelian dari kita bawakan langsung. Ini ada memory cardnya, ini udah isi busuri ada 22 mode guys ya. Kemudian untuk memakai busuri dari aplikasi, maka kita akan lepas dulu memorinya seperti ini, tekan aja. Ya, udah keluar. Oke, kemudian kita coba nyalakan ini. On-kan dulu. Ya, nanti akan bunyi seperti itu, guys ya. Kemudian kita langsung saja setel busurinya yang ada di HP. Kita sambungkan dulu ke Bluetooth-nya, guys. Ya, cara nyetingnya, guys. Ini untuk yang pertama, kalian langsung cari aja Bluetooth di sini. Bluetooth. Ya, hidupkan. Nanti kalian cari lainnya ini. Nah, kita langsung sambungkan yang paling bawah guys, sini guys. Langsung disambungkan. Ya, kemudian klik sandingkan. Ya, ini udah bisa dipakai langsung memorinya. Kita langsung buka aja aplikasi busurinya guys. Ya, ini ya. Kita coba pencet langsung untuk membuka aplikasinya. Loading sebentar. Ya, nanti keluarnya seperti ini guys. Ya. Ya, langsung aja kita mainkan pianikanya. Biar nyambung ke miniaturnya. Baik, kita kencangkan dulu suaranya biar keras suaranya. Ya, untuk kalian yang belum bisa memakai pianika, nanti kalian bisa langsung pakai template yang udah disediakan di sini ya. Kita tinggal pencet aja ini. Ada berapa mode? Ya, untuk mode yang lain kalian tinggal pencet aja langsung ke sini, ke atas. Ya, ini ada 30 mode, kalian bisa pilih sendiri. Ya, ada coba pakai mode yang lain. Ya, tinggal pilih saja. Ini ada lagi di sini. Lumayan lah buat mainan ya guys ya. Jadi kita bisa maju mundur seperti ini miniaturnya. Ya.
menyalakan lampunya. Udah guys, guys, ini adalah strobonya dan lain-lain. Ya, untuk meremek nanti kalian coba remek sendiri ya. Ya, selain pakai aplikasi, kalian juga bisa langsung menyalakan bluetoothnya itu langsung dari YouTube ya. Ini aku ada contohnya, ini punya Mas Renaldi Kusuma ya. Ini tinggal diklik aja. Nanti nadanya akan ada di SCM Trans ya. Jadi bisa pakai basurinya Arasit nih guys ya. Nanti kalian tinggal klik aja ini, nanti kalian bunyinya ada di miniatur kalian guys di sana guys ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya. Kemudian kita coba lagi untuk yang lain. Ini ada Kids Panda. Ya. Indonesia Raya, merdeka merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, iya, ramai sekali guys. Inilah tabletnya Kids Panda guys. Jadi ini walaupun miniaturnya SCM batasnya, tapi bisa pakai basurnya punya yang lain ya. Bisa pakai punya Kids Panda atau bisa punya pakai Arasit yang tadi guys ya. Gitu. Selain pakai basuri guys, miniatur ini juga bisa dibuka tutup pintunya seperti ini. Ini jadi biar mirip kayak aslinya gitu ya guys ya. Jadi ini bisa dikasih penumpang, nanti kalian kalau punya Lego bisa dimasukin ke sana sebagai supir dan kernetnya. Ini juga bisa dibuka tutup seperti ini, tutup kembali. Kemudian untuk bagasinya juga bisa dibuka di sini guys. Kita coba buka bagasinya ya. Nah seperti ini guys, ini untuk isinya bagasi seperti ini. Jadi dalam bagasi itu isinya tuh ada baterai kotak 9 volt seperti ini ya. Ini untuk daya lampunya, makanya baterai kotak guys ya. Kemudian kita coba pintu yang belakang ini kayak gini, ini juga bisa dibuka. Kemudian untuk kap mesin belakang juga bisa dibuka guys seperti ini. Jadi untuk dengan harga 550.000 kalian bisa dapetin miniatur Semboys ini guys. Kap mesin yang belakang bisa dibuka, kemudian pintu bisa dibuka belakang, bagasi bisa, dan pintu depan juga bisa dibuka tutup guys ya. Ya, buruan kalian langsung aja pesan lewat Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada atau TikTok Shop, di deskripsinya ada di bawah ini guys ya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.